Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, ketemu lagi kita di sini. Mudah-mudahan kalian semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, kenikmatan, kelancaran di dalam mencari rezeki, dimudahkan di dalam segala urusan-urusannya. Ini pada kesempatan kali ini saya akan berkunjung di salah satu peternak sapi di daerah Desa Sukacari, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Nah, kita akan melihat di sini ya teman-teman. Ini ada salah satu sapi simental. Terus itu yang putih kopioran, yang sebelah sana limosin, terus itu yang hitam itu kopior ya, simental kopior. Ini kita akan di sini dulu ya teman-teman. Ini di belakang ini kotoran sapinya. Ini ada sapi indukan, 4 indukan. Terus itu ada anaknya pejantan sekitar umur 6 bulan ya. Baru saja dikeluh, masih belajar di sapih, dipisah dari induknya. Ini anaknya laki-laki ya. Ini limosin, ini limosin, tapi kepalanya ada sedikit putihnya, ini ada sedikit darah simentalnya. Ini mantap sekali nih. Indukannya super-super gemuk-gemuk sini, enggak ada yang kurus. Ini coba saya lihat nih dari agak. Nah, ini. Oh, punuknya tuh. Ini pedetnya super sekali, punuknya lebar. Yang ini super sekali ya teman-teman. Ini saya akan sedikit agak mendekat. Super sekali ini. Indukannya enggak ada yang kurus. Ini semuanya gemuk-gemuk. Nah, tuh. Lihat perutnya tuh. Tulangnya sampai enggak kelihatan. Ini bule ini. Ini sedang hamil ini ya teman-teman, nggak tahu hamil berapa bulan. Super sekali ini sapinya, sangat gemuk ya. Itu soalnya tulang di pinggir nggak ada yang kelihatan tuh, lurus daging semua. Sapinya jinak-jinak. Sini makanya tebun jagung nih ya. Ini tebun jagung semua ini. Nah, ini yang belum dikasihkan. Sapinya ini yang hitam juga sangat gemuk sekali. Ini sapinya di sini indukannya enggak ada yang kurus, semuanya gemuk-gemuk. Sangat terawat. Daerah sini rata-rata pada beternak sapi dan kambing ya teman-teman. Soalnya investasinya petani atau tabungannya petani cuma di ternak. Mancungnya super sekali tuh, mantap. Mau dimakan tuh.
indukan super super. 4 indukan super di kandang petani. Tuh. Sangat super sekali ya teman-teman. Sama sekali tulang nggak ada yang kelihatan itu ya. Tuh. Mantap. Sapi. Jinak banget ini sapi induknya. Kalau 20 juta, 20 juta, 27 juta nih. Di sekitar 17, 18 ini. Mantap ini. Udah duit semua ini. Terus yang pedetnya itu sekitar mungkin kalau saat ini sekitar 13 ini laku ini pedet ini. Ini 3 ini 60 juta. 3 60 juta tambah itu berapa? Sekitar 17 juta laku itu, 17 18. Ini 13 juta. Mantap. Ini saat 1, 2, 3, 4, 5 sudah dapat Avanza atau Xenia Second ini teman-teman ya kalau dijual. Tapi para petani di sini lebih memilih investasi ke sapi karena lebih menghasilkan ya teman-teman. Ini pakannya buat nanti sore ini ya, pakan buat pakan sapi. Coba ini kita mendekat di pedetnya ini. Pedet. Sini. Nah, ini pedetnya nih ya. Ini lantainya dicor ini ya. Dicor. Terus ini makanya biasanya kalau udah seperti ini udah nggak kemakan lagi, nanti dibuang terus dibakar biasanya buat sekalian pengasapan sekaligus pengasapan. Ini motor tempur buat mencari pakan sapi di ladang. Nah terus kalau di daerah Lampung seperti ini biasanya kotorannya di belakang sapi biar praktis, lebih cepat nimpalnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya buat menonton video ini. Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu, diperlimpahkan rezekinya, dipermudahkan di dalam segala mencapai urusannya. Jangan lupa dukungannya dengan cara like dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.